Oke guys, terima kasih yang udah klik video ini. Tapi sebelum kalian lanjutkan lebih dalam videonya, jangan lupa agar kalian klik tombol like dan subscribe ya guys. Dan jangan lupa juga kalian nyalakan loncengnya coy, agar tahu video-video terbaru dari saya woi. Oke? Ingat guys, subscribe tuh gratis, gratis. Betulan guys, ndak bot ya aku cok. Oke guys, kalau kalian sudah klik semua tombol tersebut, langsung aja kita ke inti videonya coy. Skuy skuy. Oke guys, balik lagi dengan seri channel 02120. Oke guys, jadi hari ini kita bakalan melanjutkan episode Rollball Gaming lagi yang kemarin, dan kita di sini bakal kembali menguras GP kita menjadi sebanyak-banyaknya guys ya. Ini GP kita sudah tersedia 14 JTGP di sini. Seperti biasa, langsung saja tanpa banyak cangcincong gaming. Tapi sebelum itu, sebelum kalian lanjutkan lebih dalam videonya, jangan lupa ya guys ya, agar kalian klik tombol like dan subscribe guys ya. Dan jangan lupa juga kalian nyalakan loncengnya coy, agar tahu video-video terbaru dari saya woy. Oke, tanpa banyak cangcincong lagi, langsung saja guys ya, kita ke tempat pemburuan black ball-nya coy. Skuy skuy. 2000 tahun kemudian. Oke guys, jadi kita sekarang sudah berada di dalam di dalam shopnya ya. Apa ini namanya coy, lupa aku ya namanya apa ya, tempat shopnya pokoknya ya. Tempat shop untuk mendapatkan black ball coy. Dan langsung saja, masih di klub Star English League, kita di sini bakal melanjutkan episode Rollball Gaming dan menguras GP kita ini ya guys ya, sebanyak 14 JTGP. Langsung saja tanpa banyak cang cincong, di episode kemarin kita sudah mendapatkan 4 black ball si ya 4 black ball coy kemarin coy, mantap jiwa. Dan langsung saja di sini kita bakalan mencoba keberuntungan, apakah kita mendapatkan lebih banyak black ball atau lebih kurang black ball coy. Bayangkan ya guys. Oke, langsung saja yang pertama kita di sini 25.000 GP pertama di episode kali ini coy. Oke, ini dia boy. Bola-bola berputar pastinya dari Inggris. Oke, dibuka oleh silver ball coy. Waduh hack. Kalau di video yang kemarin kita dibuka sama black ball, ini dibuka sama silver ball ya. Bayangkan gimana ceritanya itu ya. Oke, dapat Godfrey coy, mantap jiwa namanya Godfrey, bayangkan ya. Oke, ada Rodriguez di sini juga. Rodriguez kita buang-buangin aja, kita jualin semua coy. Oke, ini dia roll ball yang kedua kita. Langsung saja ya guys ya, nggak usah pakai lama lagi karena kita bakal menghabiskan atau mengkuras GP kita sebanyak-banyaknya ya guys ya di sini ya guys ya. Oke, dari Inggris, siapa yang kita dapatkan di sini? Black ball, mantap jiwa, dari Chelsea, number 6. Oke, siapa ini coy? Thiago Silva coy. Dapat Thiago Silva coy, mantap jiwa coy. Pemain asal Brazil yang bermain di Liga Inggris sekarang, dan kita sekarang sudah mendapatkan Thiago Silva. Mantap jiwa ya guys ya. Dan di sini juga ada 2 biji silver gaming. Kita buang-buangin aja. Kayaknya Thiago Silva ini enggak terlalu tinggi coy badannya ya. Berapa coy tingginya ya? Ntar kita lihat guys. Tinggi badannya Thiago Silva coy. Oke men, sebagai back ya, kita lihat dulu. Oke, tingginya 183 coy. Masih kurang ya guys ya untuk seorang back. Tapi dia kuat gaming guys. Kuat gaming ini ya, si orang ini guys, si Thiago Silva ini guys. Kalau kalian bisa lihat di sini, udah bayangkan 90 ya lompatannya, bayangkan ya staminanya, udah bayangkan, mantap jiwa pokoknya ini guys Thiago Silva ya. Walaupun enggak terlalu badannya, enggak terlalu postur back, tapi dia GG gaming guys kalau main ya, mantap jiwa, makanya dibeli Chelsea ya. Oke men, langsung saja, udah ada lagi mukanya Thiago Silva di situ ya, parah. Oke, langsung saja tanpa banyak cang cincong, roll bulan ketiga, semoga saya black ball, baru dapat satu black ball kita ya di sini ya. Jangan mau kalah coy sama di episode kemarin ya. Dapat 4 black ball coy. Oke, dapat gold ball dong. Bayangkan gimana ceritanya itu ya. Wah, sudah semua coy. Tadi kita sudah dapat silver, sudah dapat gold ball, dan sudah dapat black ball coy. Mantap jiwa ya. Jadi lengkap coy. Oke. Dapat pemain dari City apa? Oh iya coy, dari City coy. Kita ambil aja guys. Sekarang dia dari City ya. Oke, dapat pemain Everton lagi, ini 2 biji silver, dan langsung saja kita ke roll bolan selanjutnya ya guys ya, setelah kita jual-jualin ini coy. Oke guys, ini dia roll bolan keempat kita di video kali ini, video berburu black ball dan mengkuras GP yang sangat banyak sekali, mengkuras GP ya guys ya, bayangkan. Oke, my club, let's go man.
Siapa yang kita dapatkan di sini dari Inggris? Oke, men. Dari Inggris, dari Manchester City apa? Waduh, he, Gold Ball dong nomor 2 dong. Waduh, dapat Kyle Walker, coy. Gila, luar biasa guys ini pemain ya. Ini pemain luar biasa juga guys, bek kanan terbaik juga ya pada masanya, coy. Wadaw. Oke, mungkin kita bakal lihat kecepatannya. Setahu ini kecepatannya cepat banar, coy. Kita lihat ya, kita lihat guys kecepatannya berapa ya. Oke, kecepatan. Waduh, bayangkan guys, untuk seorang black ball gold ball dan seorang back, kecepatannya sudah 93 ya guys ya, paling menonjol gaming di antara level-level yang lainnya ya guys ya. Di atasnya 70 70 60 70, sendirian ya guys ya, kecepatannya 83, coy. Bayangkan ya, ini pemainnya. Waduh hek. Oke guys, langsung saja ke roll bolan selanjutnya. Di sini masih banyak GP kita ya, nggak bakal habis, coy. Waduh hek gaming ya, let's go man. Semoga saya black ball, my club gaming, bola-bola berputar, let's go. Baru dapat 2 black ball kita guys di sini. Satu apa? Satu, coy. Satu ya, satu black ball, coy. Kita di video kali ini, coy. Baru Thiago Silva ya. Dan ini dapat gold ball ya, parah. Waduh, ndak hoki banar kayaknya guys di episode kali ini ya. Waduh hek. Oke men, langsung saja men, tanpa banyak cangcing. Mungkin kita bakal pakai trik, coy. Kita bakal pakai trik pencet 3 pemain terbaik dari pojok atas kiri ya guys. Saya bayangkan di sini ada Kevin De Bruyne, padahal triknya asal-asalan ya. Oke, ada Kevin De Bruyne, kita pencetin, ada Harry Kane dan ada Aguero ya guys ya. Setahu oke, Aguero benar sekali, ada Aguero. Langsung saja ya guys ya. Langsung saja, coy, kita ambil ini pemain ya, 25.000 GP. Semoga saya dapat dia bertiga langsung, karena bisa, coy, dapat tiga-tiganya ya. Oke, let's go man, dari Inggris tentunya. Black ball. Waduh hek, dapat gold ball, susah banar guys dapat black ball, coy. Dapat Lucas Moura. Waduh, siapa itu guys, nomor 28 ya, pemain asal Tottenham Hotspur. Oke, dapat Dombele, bayangkan ya guys ya. Oke men, langsung saja ndak usah pakai trik-trik gaming kita di sini. Langsung aja ya ke rombolan selanjutnya. Oke, siapa kita dapatkan di sini? Let's go man. My club roll bolan selanjutnya. Black ball. Yes, black ball, coy. Mantap jiwa, nomor 9 dari Jamie Vardy apa? Oh iya, coy, Jamie Vardy, coy. Mantap jiwa, guys, dapat Jamie Vardy, coy. Pemain kunci Leicester City. Dua, coy. Asli. Gila. Dapat 2 black ball sekaligus, coy. Mantap jiwa ya guys ya, sama Riyad Mahrez. Walaupun dia pernah satu tim di Leicester, tapi kita dapat langsung dia berdua ya guys ya. Bayangkan. Mantap jiwa ya guys ya. Mantap jiwa, coy. Sudah 3 black ball kita yang kita dapatkan di video kali ini ya guys ya. Oke boy, ini dia boy roll ballan selanjutnya men. Siapa yang kita dapatkan di sini dari Inggris? Black ball lagi. Aduh, udah dapat dong black ball dong. Dapat gold ball number 29 dari tim berbaju putih, siapa itu? Waduh, dapat Zambo Anguise guys ya, dari tim Fulham. Oke gaming, coy. Oke, ini dia, let's go. Bola-bola berputar lagi men. Siapa kita dapatkan di roll bolan kali ini? Black ball. Aduh, gagal lagi, coy. Waduh hek. Nomor 20 Dele Alli apa? Iya, Dele Alli, coy. Ini setahu dulu black ball, coy, turun ke gold ball ya. Karena keseringan cedera, coy, kalau enggak salah ya. Oke guys, ini dia, let's go. Roll bolan selanjutnya lagi. Semoga saya dapat black ball. Siapa yang kita dapatkan di sini? Oke, black ball, mantap jiwa, men. Dari Arsenal, ini yang kita tunggu-tunggu, pemain bintangnya Pierre-Emerick Aubameyang, coy. Bayangkan ya guys ya, gila luar biasa men, dapat Aubameyang, coy. Pemain andalannya Arsenal ya guys ya. Gila. Mantap jiwa, coy ya. Oke, ini ada gold ball, kita jual-jualin aja. Dan si silver ball, siapa itu ya? Oke, mungkin kita bakal lihat kemampuannya si Aubameyang ini ya guys ya, apakah bagus atau tidak, coy, untuk seorang striker ya guys ya. Gila. Oke, kesadaran menyerangnya tinggi sekali. Mantap jiwa. Oke, penyelesaiannya tinggi sekali. Waduh, apa itu guys? Kecepatannya, coy. Gila, 96, coy. Bayangkan ya. Luar biasa, boy, ini pemainnya.
Waduh hek, waduh hek. Oke nih deh boy, roll bolan ke selanjutnya. Roll bolan ke selanjutnya dari Inggris tentunya, apakah black ball? Waduh, dapat silver ball dong. Bayangkan gimana ceritanya tuh ya. Langsung kita skip gaming aja. Oke guys, mungkin ini adalah roll bolan terakhir kita di video kali ini, karena kita sudah mendapatkan banyak black ball, 4 black ball kita di video kali ini. Dan langsung saja guys, ini roll bolan terakhir, let's go. Semoga saya kita ditutup oleh black ball mantap jiwa, black ball yang mantap jiwa ya. Oke my club, semoga saya black ball di penutupan kita ini ya guys ya. Oke dari Inggris, siapa yang kita dapatkan? Aduh gaming, dapat god ball dong. Udah hoki banner guys, asli. Dibuka dengan silver, ditutup oleh god ball ya guys ya. Oke mantap jiwa. Tapi bersyukur gaming ya guys ya. Bersyukur gaming karena sudah mendapatkan banyak black ball coy kita ya di video kali ini ya guys ya. Oke guys, thanks for watching. Jadi itulah video berburu black ball kita di episode kali ini ya guys ya. GP kita sudah berkurang 300.000 ya kalau enggak salah ya. Bayangkan ya guys ya. Demi mendapatkan black ball dari Inggris coy. Oke mantap jiwa. Jadi bagi kalian suka dengan konten-konten seperti ini, silahkan kalian klik tombol like dan subscribe guys ya. Dan jangan lupa juga kalian nyalakan loncengnya coy, agar tahu video-video terbaru dari saya woy. Oke, thanks for watching. Semoga menghibur. Yang muslim jangan lupa sholat. Sampai jumpa di video selanjutnya. See ya.